Salam semua, bertemu lagi dalam reaction drama bersiri Tunggu Dulu Cinta. Drama bersiri terbaru di TV1 yang bersiaran pada pukul 6 petang setiap Isnin hingga Khamis. So, jom kita tengok episod ketiga pula. Lempang dia lah. Boleh faham juga lakonan apa. Saya apa tak tahu dia siapa nama pelakon dia, tapi dia bawa tak tahu sama ada adik tiri ke ataupun abang tiri, tapi adik-adik tiri lah kepada Ivy. Yang kita tahu dalam filem ni dia dibesarkan oleh apa ayah tiri dia dan apa mak dia lepas ayah dia, ayah kandung dia meninggal, dan apa dia ni menjadi jadi hamba lah kat rumah dia. Dia selalu kena bully, kena macam tu, kena buat kerja semua, kerja rumah semua lah, gitu dia. Dia punya treatment dia agak teruk lah, sampai apa adik-adik benci kat dia, sampai tuduh dia macam tu sekali, curi duit. Seperti yang kita tahu dalam episod sebelum ni, tapi ayah Kamal mencadangkan Ivy ditunangkan, dikahwinkan, dijodohkan dengan Kamal. Macam mana ayah Kamal ni tahu, taklah cerita saya detail. Tapi menurut apa ayah Kamal, Ivy ni perempuan yang bermaruah. Maksudnya ayah Kamal dah kenal Ivy ni. Jadi ada cerita dia, ada back story dia, tapi kita dipercepatkan dengan mereka dijodohkan. Jadi banyak perkara yang akan menyimpulkan tanda tanya apa yang akan berlaku selepas itu, selepas kehidupan mereka berumah tangga. Kamal ni pula dia terima je sebab dia sebenarnya baru putus cinta, macam tu lah, putus cinta. Jadi dia macam terima saja siapa yang jadi jodoh dia. Jadi dia tak bercinta dulu dengan Ivy, dia terus kahwin lah. So ini kita pernah tengok lah dalam drama Melayu yang ada back story macam ni, ada lepas tu dia permulaan macam ni, tu terus cinta sampai kahwin. Apa pun kita tengok lah macam mana perjalanan cerita ni, sebab awal lagi baru 3 episod. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya. Sekian.